Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini, pada tanggal 7 Muharram, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita bisa sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Dan karena sekarang kita berada di bulan Muharram, tanggal 7, dua hari lagi atau tiga hari ke depan, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah, yakni siam Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram yang sudah kita ketahui yukafiru sanata al-madhiyah, akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa kita selama satu tahun yang lalu. Namun di masa sahabat Rasulullah diminta untuk menyelisihi umat-umat sebelumnya, pada tanggal 10 Muharram itu juga dimuliakan oleh umat-umat sebelumnya, sehingga Rasulullah berkeinginan sehari sebelumnya, tanggal 9 dan tanggal 10 kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi hari Senin besok dan hari Selasanya, alangkah baiknya kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yakni adalah tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa yang besar yang di dalam kitab Imam Al-Dhahab yang ke-61, yang adalah menahan kelebihan akhir dari orang yang memerlukan. Dulu ketika saya berada di rumah mertua, di sana sistem PDAM-nya itu giliran. Jadi dalam satu minggu itu mengalir hanya 3 atau 4 hari itu padam, dialirkan ke desa yang lain. Karena sudah sistemnya seperti itu. Namun itu bukan dalam rangka untuk berniat menutup atau tidak memberikan air secara luasa, karena memang pada saat itu di sana ya hanya mengandalkan air dari telaga. Jadi air telaga itulah yang dialirkan ke penduduk yang di sekitar bawahnya, karena memang ada pegunungan yang tandus yang hampir kering, ya ada tumbuhan tapi tidak sehijau gunung-gunung yang subur. Bahkan subur saja sangat susah, tidak ada subur. Andai kata dari sampai 40 meter pun tidak keluar, tidak ada air. Akhirnya PDAM-nya dibuat sistem separuh, 3 hari atau 4 hari mengalir. Tapi dengan takdir Allah, setelah saya di Situbondo,
kejadian hal terus jalan tanpa ada pergantian jadwal pembagian air. Kalau ketika dulu ada jadwal pembagian air, kadang sesama warga ini rebutan, bahkan sampai tengkar, terutama kami yang ada di bawah. Nanti ketika giliran waktunya mengalir, kok tidak dialirkan, ini mesti nyari ke atas, mana kran yang ditutup. Ya, alhamdulillah sekarang sudah lancar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, kul a'raitum in asbahatum, kul katakan a'raitum in asbahatum, jika sumber mata air kalian atau air kalian itu gaur, kering, habis, atau pada saat musim kemarau, famayatikum bima'in ma'in, maka siapa lagi yang mampu mendatangkan air tersebut? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, saya lupa penciptaan alam semesta itu, sudah saya sampaikan hadisnya. Yang pertama kali Allah ciptakan alam semesta itu, kemudian keesokan harinya Allah ciptakan hewan, tumbuhan, kemudian Allah ciptakan dan sebagainya, sampai hari ke-6 dan hari yang ke-7 Allah ciptakan yang adalah Nabi Adam AS. Jadi air ini adalah kebutuhan kita. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, yang awal mulanya kalau kita baca ilmu astronomi, ilmu alam semesta ini, Allah itu awalnya hanya menciptakan sebuah titik, sebuah atom, yang dengan atom itu terus berputar. Dengan takdir Allah, Allah alam berapa waktunya, dan semakin lama semakin berputar, namanya benda yang berputar pasti akan terbentang. Ada sebagian yang terbentang. Nah, yang terbentang inilah yang menjadi planet-planet, Merkurius, bumi dan lain sebagainya sampai 8. Dan dengan karena sudah berpisah dari titik awal titik matahari, maka bumi yang awalnya panas tadi karena memang berasal dari matahari terpental begitu jauh, lama-lama permukaannya dingin. Dan dengan permukaan dingin, hanya dengan takdir Allah menciptakan air, sehingga tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan rumput. Bahkan dengan adanya air, ada hewan. Kita kalau ada air tergenang, tahu-tahu ada hewan di situ, walaupun hanya katak atau hewan kecil-kecil, raptor dan lain sebagainya, itu pasti akan ada muncul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini berkaitan tentang amal jariah, amalan-amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang ya jadi bilang ajrunna, ada 7 perkara yang kalau kita amalkan 7 perkara ini, walaupun orang yang mengamalkan ini sudah meninggal dunia, maka pahala baginya akan terus mengalir. Yang pertama yakni adalah man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi ilmu ini ya tidak hanya Al-Qur'an dan hadis. Banyak ilmu perdagangan, matematikanya bagaimana, ilmu bertani, ilmu mebel dan selain sebagainya. Jadi ilmu ini walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ilmu apapun itu, misalkan bukan dalam rangka untuk mengajari dalam hal kemaksiatan, berbuat dosa, ilmu buka pintu, jadi ahli kunci pintu, tapi bukan digunakan untuk mencuri. Kalau cuma hanya digunakan untuk sebagai profesi, bantu orang yang kehilangan kunci dalam masalah. Tapi kalau ilmunya dalam rangka untuk diajarkan mencuri, nah,
bisa saja semakin lama ilmu digunakan, ya semakin pokok dosanya. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, maka selama ilmu itu terus disampaikan ke generasi-generasi berikutnya, maka orang yang telah meninggal tadi akan tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, wa'ajronahar, mengalirkan air sungai, jadi tidak menyumbat. Bukan, tapi kalau beda yang saya ceritakan tadi bukan dalam rangka untuk menyumbat, membagi saja, jadi meratakan sehingga rumah warga itu rata-rata punya kayak kolam itu. Jadi kalau waktu 3 hari, 3 hari berikutnya cukup untuk. Jadi mengalirkan sungai, memberikan lahan kita digalikan untuk selokan. Nah, apa? Malah itu adalah jari. Walaupun yang punya tanah itu yang mengikhlaskan tanahnya dijadikan selokan, maka selama selokan itu dialiri air, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi tidak menahan air, malah biarkan mengalir. Al-hafaru bi'urab, atau membuat sumur. Jadi buat sumur, kemudian dibiarkan saja sudah siapa yang mau mengambil air dari sumur tersebut. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada sebuah orang Yahudi, dia itu punya sumur, dan ketika dia memiliki sumur, airnya itu dijual, dijual, dan dengan harga yang sangat mahal. Maka Rasulullah memberikan tawaran, siapa yang mampu membeli sumur itu, gak ada jaminan baginya surga. Pahala terus mengalir. Ada seorang sahabat yang langsung mengajukan diri. Beliau adalah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, khalifah yang mendapat gelar Dzun-Nurain, karena beliau ini menikahi putri Rasulullah dulu. Namun tidak boleh menikahi kakak adik langsung sekaligus, tidak boleh. Jadi kakaknya dulu menikahi, dengan takdir Allah meninggal, menikah lagi dengan adiknya, itu tidak boleh. Tapi kalau sekaligus kakak adik, tidak boleh. Harus ya bukan malah mengharap menikah supaya meninggal tidak, ya, dengan takdir Allah. Ternyata Utsman bin Affan ini adalah mendapatkan 2 putri Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan gelar Dzun-Nurain, orang yang mendapatkan 2 cahaya. Sahabat Utsman bin Affan ini langsung saya Rasulullah. Akhirnya sahabat Utsman dia langsung menemui orang Yahudi yang memiliki sumur itu, mau dibeli, namun sang Yahudi tidak mau, orang yang tidak mau. Mau itu pun hanya saat ini. Akhirnya Utsman bin Affan ini pandai, ditawar, kalau itu saya beli sekarang, sehari bagian kamu, besok saya yang jualan. Akhirnya sepakat sehari Yahudi dan sehari Utsman bin Affan dibayar. Dengan takdir Allah, ketika di hari orang Yahudi, tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau beli, 1 liter pun tidak ada yang mau beli. Akhirnya ketika di hari berikutnya, keesokannya, di hari zamannya, waktunya Utsman bin Affan digratiskan, gratis. Akhirnya sang Yahudi bingung, awalnya punya penghasilan, tidak punya penghasilan, akhirnya malah dijual sekalian kepada Utsman bin Affan. Ini kecerdasannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi punya sumur, ya, karena dengan sumur itu, walaupun orang sudah meninggal dunia, pahala akan terus mengalirnya. Allah SWT menanam kurma, kemudian bangun masjid, ya apapun sudah, apakah ibadahnya atau sebagainya.
definisi awarasal mushaf, orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Jadi kalau kita punya uang 50 ribu, kita beli Al-Quran satu atau dua, dapat dua, taruh di masjid, wakafkan. Maka selama Al-Quran itu dibaca, mungkin dijadikan alat untuk menghafalkan anak kita. Maka selama anak itu dibaca, kemudian mengajarkan kepada orang lain, terus mewariskan mushaf Al-Quran. Yang terakhir, yang ketujuh, meninggalkan anak yang soleh yang mau memohonkan ampun atas dosa-dosa kedua orang tuanya, anak yang soleh. Jadi mengalirkan air, tidak menahan air, punya sumber, disedekahkan, biarkan air, itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah larangan dari Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari jilid 3 halaman 110. La tamna'u fadl ma' li tamna'u bihi fadl kalam. Janganlah kalian itu menahan air, karena dengan menahan air itu kalian akan menahan tumbuhnya tumbuhan. Jadi tidak boleh nahan air. Jadi maka-maka ada air, mau air, kita tidak buat dan jalan, karena ada. Dan saya juga pernah ya mendapatkan laporan di Padangkan itu, ketika sawahnya tidak butuh air, tidak boleh dialir air. Hanya dengan yang butuh air itu dia pakai pipa selang lewat sampingnya. Saya suruh sahabat sudah, yang mungkin belum tahu hadisnya itu, belum tahu keutamaan mengalirkan air. Padahal dosanya sangat besar orang yang menahan air. Dalam kitab Mushaf Abdul Razzaq, Rasulullah SAW bersabda, "Man mana'a fadla ma'i?" Siapa yang menahan air, yang membatasi atau yang tidak membiarkan air mengalir, atau tidak mau memberikan sumberan air sama sekali, mana Allah fadlahu yaumul qiyamah, maka Allah pun juga tidak akan memberikan keberkahan baginya pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang apa ya, yang tidak mau dengan air, mengalirkan air saja dilewati sekolahkan saja tidak mau, atau tidak mau menyumbangkan sumur untuk ketika ada musafir butuh air, silakan berikan air. Siapa yang melarang menahan air tersebut, mana Allah fadlul, Allah pun juga tidak akan memberikan adilah utama-utamanya atau bisa jadi keberkahannya pada hari kiamat, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, nanti orang yang menahan air, yang tidak mau mengalirkan air tersebut, yakni adalah la yukallimullah azza wa jalla, tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, wa la yanzuru ilaihi, dan juga tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka ada siksa yang sangat pedih. Jadi orang yang menahan air, menahan kelebihan air, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, dan baginya ada yang sangat pedih. Dan bagaimana mau mendapatkan ampunan dari Allah sementara dilihat saja tidak, tidak diajak bicara, mungkin langsung ditarik itu aja dari Allah. Tapi yang jelas menahan air, yakni dosa yang sangat besar. Masalah muslimin rahimahullah. Yang berikutnya 62, yang ada dalam umuran ketimbang dan ukuran. Dalam hal jual beli, ada pedagang yang ketika dia apa ya, pulang maunya banyak,
cuman maunya sedikit. Padahal Allah berfirman wa alful kaili, sempurnakan atau cukupkan al-mizan, takaran itu, bil qisti, dengan jujur, dengan adil. Kalau sekilo ya sekilo, kalau setengah ya ya setengah. Tidak masalah. Kalau memang labanya sekian ya ya tidak apa. Tapi jangan sampai bilang ini sudah sekilo. Ketika keluar dari pasar, kemudian di sana ada timbangan miliknya dinas pasar, ditaruh ternyata masih 800 gram. Nah, ini banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, wail neraka, wail atau kecelakaan. Jadi wail kecelakaan bagi orang-orang yang al-mutaffifin, orang yang curang. Jadi ini ancaman, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang curang. Dalam hal apa? Ya, di dalam hal jual beli, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun, ketika mereka itu mulaan barang masuk maunya lebih. Tapi ketika wa idza ka'alu mawazanu yusurun, ketika dia jual dia keluarkan barangnya, timbangannya dikurangi. Wa kecelakaan, ancaman dari Allah Subhanahu Wataala. Wail ini isinya tidak hanya orang yang berbuat curang. Di dalam surat itu sama itu Al-Maun, wailun lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang adalah orang yang sholatnya lalai. Jadi yang lalai sholatnya. Di dalam kaitan ini, wailul lil mutaffifin, kecelakaan atau neraka wail, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya kalau memang ditulis, biasanya kita kadang kita tertipu. Saya ketika perjalanan ke Gresik, saya melihat mobil yang ada buah-buahan itu tulisannya besar, hanya ukurannya murah. Nah, ketika berhenti, ini sekilo ya, ternyata tulisannya kecil di bawahnya itu setengah kilo. Jadi kalau tulisannya 5 liter yang besar, setengah kilonya kecil di bawah. Itu pun yang paling kecil kan? Yang paling besar berapa? Sekian malam. Tapi yang jelas tertulis. Jadi ketika mampir bukan dalam rangka mengurangi timbangan. Kalau pun sudah transaksi, jual beli tidak masalah. Karena memang itu bahasa bisnis. Sangat kecil, 5 ribu, bukan per kilo, tapi setengah kilo. Tertipu, sudah enak-enak berhenti, ternyata malah setengah kilo. Berarti 1 kilo ya 10 ribu. Itu pun yang kecil lagi. Yang besar tambah mahal. Ini bukan dalam rangka untuk menipu. Tapi kalau timbangannya menipu, ya tetap wailul lil mutaffifin, menipu. Masa muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah di dalam Al-Qur'an Karim. Ada suatu kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu mengurangi takaran dan timbangan ketika dalam transaksi jual beli. Jadi mereka adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, Syuaib atau kaum Madian. Kaum Madian itu kalau kita lihat sekarang itu jadi negara Yordania. Yordania itu kalau sekian ribu tahun yang lalu itu adalah penduduk kota Madian, penduduknya Nabi Syuaib alaihissalam. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib, ketika Nabi Syu'aib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madyan, qala ya qaumi, wahai kaumku, ubud
Abdullah, seluruh nabi pasti dakwah yang pertama kalian adalah bertakwa kepada Allah. Abdullah, hampir semua nabi pasti akan memerintahkan, mengajak kepada umatnya, kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk Madinah ini sangat ingkar, mereka tidak mau mengikuti petunjuknya Nabi Shu'aib alaihissalam. Bahkan dalam hal transaksi jual beli, nah, mereka ini curang. Bahkan wala tusyidu fil ardh, janganlah kamu membuat rusak. Jadi umat ini, golongan ini atau kaum ini telah membuat kerusakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain di dalam surat Hud, wala tanqusul miqyala wal mizan. Janganlah kamu kurangi al miqyal, takaran ini, wal mizan dan timbangan. Jangan dikurangi. Inni akhafu, aku takut, alaikum adzabun yaumil muhin, pasti kalian akan mendapatkan azab pada hari yang telah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Mungkin maksudnya azab di sini ya, azab nanti di hari kiamat. Ternyata dengan takdir Allah, ternyata Allah malah menurunkan azab ketika di dunia ini. Jadi apa azabnya? Yakni adalah dengan diberikan suara petir yang menggelegar sehingga mereka itu mati berdepan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lamma jaa'a amruna najayna Shu'aiba. Najayna Shu'aiba, kami selamatkan Shu'aib sama orang-orang yang saleh. Kami selamatkan walladzina amanu dan orang-orang yang beriman bersamanya, sama dengan kaum Lut, kaum Sodomi, kaum Lut, Nabi Lut, dan bersama orang beriman diselamatkan, kecuali istrinya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kaum Madian, kaumnya Nabi Shu'aib alaihissalam, umatnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu fi wa akhadha alladziina dhalamu shayhah. Mereka hanya diberi petir suara guntur yang begitu sangat mungkin bisa merusak telinga. Akhirnya mereka itu mati berkelimpangan. Salah seorang dia dijasmi dan dengan takdir Allah mereka itu ya habis musnah, mati berkelimpangan, sama dengan kaum ada kaum Islam, ada kaum Madian, ini adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Raja Fir'aun bersama umatnya, kaumnya itu pun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ka'an lam yaghnaw fiha ala tuqtan li Madian kama ba'da Samud. Seperti mereka itu belum pernah hidup di kota Madian. Artinya dianggap seakan-akan kota Madian itu tidak ada peradaban sama sekali, karena penduduknya semuanya mati. Seluruhnya mati karena suara guntur yang begitu sangat kuat. Padahal penduduk Madian itu sangat pandai. Mereka itu kalau buat rumah, gunung, batu, granit ini diukir, dijadikan rumah. Memang ahli rumah di Pahang. Nah, ini salah satu bentuk temuan arkeolog yang sudah digali di Yordania. Banyak sekali mayat-mayat berkelimpahan. Tentunya saya masih belum sempat memasukkan. Jadi penduduk Madian sama dengan penduduk yang lain, ada penduduk kaum Ad yang telah dimusnahkan oleh Allah ketika digali, termasuk banjir alam, banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ketika digali banyak sekali peninggalan-peninggalan peradaban-peradaban orang-orang yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan kisah-kisah ini, kisah-kisah kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah,
Begitu banyaknya kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah. Nah, ini ketika di zaman Rasulullah SAW, umatnya Nabi Muhammad semakin lambat tahun, semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Semakin lama umatku pasti akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Pasti mulai mengurangi tindakan, sudah mulai merebaknya perzinahan, bahkan menikah sesama jenis. Itu terjadi. Kalau tidak salah, beberapa tahun lalu itu di Lampung, 3 bulan baru ketemu. Kau lagi ada buku nikahnya. 3 bulan berikutnya warga kok curiga, akhirnya dia ditangkap. Nah ini, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW semakin jauh dari Nabi, bahkan sudah sekarang 1400 tahun, 14 abad. Semakin lama ini umatnya Nabi Muhammad SAW akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Mulai dari berdagang sudah mulai dikurangi, perzinahan sudah merajalela, mencuri dan lain sebagainya. Apakah pelajaran ini atau kisah-kisah di dalam Al-Qur'an Karim, kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah, ini bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran semestinya. Namun karena dengan takdir Allah, semua sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semakin jauh berarti sudah semakin dekat akan turunnya Dajjal. Semakin jauh dari agama Islam, semakin rusak akhlak manusia, semakin banyak orang yang tidak beriman, atau semakin banyak orang yang berbuat kemaksiatan, ini semakin lama semakin akan mendekatkan, akan diturunkannya Dajjal. Termasuk Ya'juj dan Ma'juj yang begitu dibenteng, dipagari oleh kamu, ini pun juga akan retak, semakin lama akan terbuka dinding itu, sehingga dunia ini berisi ya hanya kemaksiatan, sebuah kemaksiatan. Tidak ada mungkin orang yang beriman bisa jadi sangat sedikit. Apalagi ketika Dajjal, ketika dia itu pergi kemanapun, secara otomatis bagi orang yang beriman, ini pesan Rasulullah, ketika kalian bertemu dengan Dajjal, cari jalan lain. Kalau bisa sembunyi dalam rumah kita, sembunyi, terutama istri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita, cucu kita yang perempuan, karena yang paling banyak bersujud kepada Dajjal yakni adalah kaum hawa, kaum wanita. Dan ketika sudah bersujud kepada Dajjal, ya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Dajjal itu akhirnya juga bisa dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, namun orang beriman saat itu sangat sedikit sekali. Inilah bapak-bapak yang berbuat Allah yang dapat saya sampaikan. Orang tidak mau. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.